orang-orang Betawi dan masyarakat lain itu butuh satu ketangkasan untuk mempertahankan diri. Ketika mulai masuk di penjajahan Belanda, di masing-masing kampung itu ada satu perkumpulan-perkumpulan masyarakat Betawi itu yang bagaimana caranya untuk mempertahankan diri. Dengan apa? Itu yang disebut kalau kita bilang dulu main pukulan. Main pukulan itu lebih banyak mempertahankan diri, bukan menyerang. Makanya kalimatnya, lu jual, gua beli. Silat Betawi dulu itu diajarkan hanya untuk orang-orang tertentu ataupun orang dekat. Itu benar dulu, hanya keluarga yang dididik ya. Apalagi zaman Belanda, kita nggak bisa ngajar sembarangan. Menurut cerita dari guru saya, kalau dulu kita benar-benar nyari silat ya untuk menghadapi musuh. Mesti taruh di atas gerobak, di kolong meja, harus bisa nangkis pisau, nangkis golok, segala macam. Kalau sekarang belajar silat olahraga, seni, ya, budaya yang kita kencangkan seperti itu, udah nggak ada lagi musuh, udah ketinggalan. Kalau dulu ada satu perguruan di mana kalau bukan keluarga itu tidak boleh. Alhamdulillah sekarang kesadaran tumbuh dari teman-teman bahwa jika silat Betawi ingin dikenal orang, kita harus berani membuka diri. Dan hari ini sudah terjadi. Teman-teman, bahkan orang-orang tua kita yang masih memiliki gerakan-gerakan lama mulai dikeluarkan kembali. Apa yang mereka punya harus kembali dikembangkan, kembali ditingkatkan nilai-nilainya. Pada akhirnya orang akan tertarik untuk belajar dan mempelajari silat Betawi itu sendiri. Kalau kita membatasi silat tradisi Betawi itu hanya untuk orang Betawi, ya sulit berkembang. Konteks sekarang saya lihat sanggar-sanggar Betawi udah terbuka. Semua siapa yang mau belajar, belajar. Tapi memang ada adat-adat Betawi yang nggak bisa ditinggalkan. Kemudian kalau dulu kan orang tua kita lebih ininya ke yang muslim kan gitu kan. Kalau sekarang nggak juga. Sekarang muslim, non-muslim nggak masalah gitu. Karena saudara sebangsa juga, jadi nggak ada masalah buat kita. Kita di sini ada non-muslim, ada dua anak. Dan mereka nyaman di sini. PPS Congkok ini dulu asalnya bukan padepokan silat, aslinya majelis taklim. Silat sebagai kegiatan tambahan supaya anak-anak nggak bosan. Mulai anak-anak belajar silat itu tahun 2003. Tantangan yang paling berat itu gimana caranya biar anak-anak itu nggak jenuh. Bukan masalah tempat latihan, alat latihan, bukan. Tapi gimana kita mikir anak-anak nggak jenuh gitu aja. Tapi kalau mereka kita arahkan ke prestasi, mereka lebih semangat, ada motivasi. Maka salah satunya biar anak itu mencintai budaya dia, ya kita buat dulu anak itu menjadi senang, anak itu mempunyai motivasi, ada dorongan lagi untuk terus belajar, terus berlatih gitu. Nah, itu ada motivasi buat mereka. Kurang lebih 3 tahunan, sejak kelas 5 SD. Sudah lama, sekitar 7-6 tahunan lah. Kira-kira udah 3 tahunan lebih lah. Pertama ngeliat geraknya tuh, duh pengen belajar gitu. Pengen menekuni lebih dalam lagi. Tadinya sih pengen coba-coba. Tapi karena ajakan temen atau karena buat nambah prestasi gitu, jadinya pengen. Karena saya ingin memajukan silat Betawi dengan cara berprestasi, tidak harus dengan monoton aja, belajar jurus doang tapi tidak menghasilkan hasil prestasinya. Oh iya, KPD 4. Ini sih juara 3 itu tunggal baku kategorinya SMP. Ya seperti kejuaraan JKT sih, tingkat internasional, juara 1. Nah, waktu itu kejuaraan main seni juara 3. Terus akhirnya beralih ke
tanding juara 1, terus kejaran lagi juara 1, terus yang kemarin duenya juara 3. Kita ajakin aja, kita liatin dia ngerasa bagus nih gerakannya, ikut ajakin gitu, ajak masuk. Tapi jarang yang mau sih ya. Ada yang mau tapi katanya udah kegedean gitu, udah tua, malu ikut silat gitu. Ya satunya sih silaturahminya gitu, kayak perkenalkan beksinya Betawi, silatnya Betawi, terus pokoknya beragam banyak lah pencak satu satunya. Diceritain dulu dengan cara ya prestasi-prestasinya, siapa tahu mereka-mereka semua minat dengan apa yang kita cerita. Kalau kita yang dibilang masih nempelnya yang namanya keegoisan, repot untuk maju, Bang. Kita tahu sekarang nih Betawi udah mulai nih, Bang. Udah mulai bangkit. Udah mulai yang namanya perguruan-perguruan pencak silat nih pengen tahu yang kita tahu. Kayak kita main pakai gendang penca aja, ya kan? Dia pengen tahu juga. Nah, itu yang paling saya suka. Gitu. Ya, namanya seni budaya tanpa batas kalau bagi saya, Bang. Mau kayak gimana, musiknya kayak gimana, cuman jurus kan tetap. Jurus Betawi kita punya. Gerak jurus tetap kita punya gerak Betawi, walaupun musiknya beda. Yang didirikan Pak Saidi tahun 71, itu guru-guru besar saya, ya itu dari memang dari Betawi aslinya. Ya begitu dia tuh hijrah ke Tangerang, yang mengembangkan saya sampai tahun 78 saya buka lagi di Glodok. Nah itu saya gabung dengan adanya gendang penca ini, akhirnya jalan langgeng lah gitu ya, sampai 12 tahun pada waktu itu, sampai dibongkar daerah sana kita pindah hijrah ke Pedemangan. Ini gendang seni Sunda, gendang penca namanya. Supaya kita nih lebih maju, gimana caranya mereka bisa mengikut kita, ya kita karburasi Betawi dengan seni Sunda gitu. Kalau nggak dikarburasi kita nggak akan maju kita. Kita ambil seninya aja sekarang. Kita kalau kita ambil bela dirinya, zaman sekarang tahu sendiri anak sekolahan kan, tawuran ya. Maka ambil seninya gitu. Supaya mereka tuh merasa senang dan juga nggak bakalan putus mereka. Bebayang dengan suara-suara gendang gitu. Kalau saya tidak melihat bahwa silat Betawi itu tidak memiliki sebuah potensi untuk berkembang, maka saya tidak akan pernah membuat sebuah organisasi yang mewadahi mereka. Karena saya sadar silat Betawi memiliki kelebihan, memiliki sumber gerak yang banyak dan aliran yang banyak, maka saya punya keyakinan suatu saat silat Betawi tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi di ajang-ajang internasional. Tapi yang jelas bahwa ending daripada belajar bela diri saat ini adalah prestasi. Dan di Astrabi itu dibuka peluang sedemikian rupa agar anak-anak muda, terutama anak-anak yang mulai dari usia dini sampai remaja, itu bisa memperoleh kesempatan untuk berprestasi di ajang tradisi maupun di ajang prestasi. Kalau dulu hanya bilang, ah memang bisa silat Betawi menjadi silat prestasi? Bisa, tidak ada yang mungkin. Kenapa? Karena semua silat prestasi sumbernya adalah silat tradisi. Dan itu Astrabi sudah lakukan dengan cara apa? Membuat beberapa event dan mengikuti beberapa event serta menyelenggarakan workshop serta training untuk para pelatih agar apa yang kita harapkan suatu saat menjadi sebuah kenyataan.